Desa Baru adalah desa yang terletak di Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan. Sepanjang jalan menuju Desa Baru dari Kecamatan Marge, kita dapat menyaksikan pemandangan alam yang mempesona. Di antaranya persawahan yang membentang luas dan rimbunnya pepohonan adalah sebuah pemandangan yang jarang ditemui di perkotaan. Pada episode kali ini, tim Istadewata mengajak Anda berdharma yatra ke Pura Natar Cemang. Secara administratif, Pura Natar Cemang ini terletak di Desa Adat Pinge, Desa Baru, Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan, pada ketinggian 500 meter di atas permukaan air laut. Batas-batas dari Pura Natar Cemang antara lain di sebelah timur terdapat Desa Adat Cilantik, di sebelah barat Desa Adat Tinungan, di sebelah utara terdapat Banjar Adat Tegah, dan di selatan terdapat Desa Adat Cau. Pura ini dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan bermotor jurusan Denpasar Marge. Terletak di timur laut dari kota Tabanan yang berjarak kurang lebih 20 km dan dari kota Denpasar berjarak kurang lebih 40 km. Pura Natar Cemang puniki magenah ring wewidangan Desa Adat Pinge, Desa Baru, Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan. Saking kota Tabanan puniki kirang langkung wenten 20 km. Saking kota Denpasar 40 km. Sangat sedikit sumber maupun catatan pengkajian yang mengungkap pendirian Pura Natar Cemang ini. Data yang dapat dikumpulkan adalah melalui tinggalan arkeologi di Pura Natar Cemang yang termasuk dalam peninggalan dari abad ke-10 sampai 14 Masehi. Keberadaan Pura Natar Cemang belum diketahui secara jelas data sejarahnya. Untuk mengungkap keberadaan dari Pura Natar Cemang hanya bersumber dari mitologi yang disampaikan secara turun-temurun oleh pengelingsir di Desa Adat Pinge. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu ada seorang satria Gluntung Marge tinggal di Munduk Pinge. Kemudian beliau merintis orang-orang pegunungan untuk mengadakan ikatan bakti terhadap Pura Natar Cemang, serta membuat aturan yang menyatakan bahwa siapa saja mendiami tanah munduk di situ diwajibkan untuk ikut bakti terhadap Pura Natar Cemang. Menurut dasar kepercayaan masyarakat Pinge, Pura Natar Cemang sebagai istana Batara Wisnu sebagai pemelihara alam. Ingian sejarah Pura Natar Cemang puniki manut kadi kenten cerita penglingsir-penglingsir ditiang kocap dumun Pura Natar Cemang puniki genah danga cario nangun yogo semadi meniko cerita saking penglingsir-penglingsir ditiang. Seperti umumnya pura-pura lain di Bali, Pura Natar Cemang ini dibagi menjadi tiga mandala, yaitu Kanistan Mandala atau Jabe Sisi, Madya Mandala atau Jabe Tengah, dan Utama Mandala atau Jeroan. Dengan luas keseluruhan sekitar 18 are, Pura Natar Cemang ini dihiasi beberapa buah bangunan suci dan pelinggih pura. Utama Mandala Pura ini berada pada bagian paling utara dengan pelebahan yang lebih tinggi dari Madya Mandala dan Nista Mandala. Di Jabe Sisi langsung berhubungan dengan fasilitas umum berupa jalan yang menghubungkan Desa Apuan Baturiti dengan Desa Baru Kecamatan Marge. Di Jabe Sisi ini terdapat pelang cagar budaya dan pelinggih pengayatan ide ring Pura Natar Cemang di arah utaranya. Menuju ke Madya Mandala terdapat Candi Bentar yang dikelilingi oleh tembok penyengker. Di Madya Mandala terdapat Balai Kulkul, Balai Pesantian, Pewaregan, Balai Gong, dan Penghubungan.
Menuju utama Mandala terdapat Kori Agung. Di sebelah kirinya terdapat pintu peletasan yang dikelilingi oleh tembok penyengger. Di arah barat Kori Agung terdapat Candi Bentar dan Pelinggih Pesimpangan Dalem Ped atau Alas Rangde. Di arah timur Kori Agung terdapat Candi Bentar. Di arah utaranya terdapat Pesimpangan Campuan dan Padmasana Linggih Ratu Bagus. Di utama Mandala terdapat beberapa pelinggih. Dari arah timur ke utara terdapat Pengodalan, Gedong Penyimpenan, Pelinggih Ratu Megal, Pejenengan, dan Pelinggih Pesimpangan Bukit Sangkur. Di tengah-tengahnya terdapat Pelinggih Bawi Serenggi, Pelinggih Macan Putih, dan Pelinggih Macan Gading. Di arah utara menuju ke barat terdapat Padme Nglayang Linggih Ratu Made, Padme Nglayang Linggih Ratu Wayan, Padme Nglayang Linggih Ratu Nyoman Sakti Pengadangan, Pelinggih Ratu Putus, Pesimpangan Gunung Lingga, dan Pelinggih Batara Sri. Di arah utara menuju ke selatan terdapat Pelinggih Ratu Bujangga, Gerombong Bikul Balang Sangit, Pelinggih Trimurti, Pelinggih Ratu Tukang, dan Paruman. Ini pelinggih sana wentan niriki ring yoga duwe ring natar jemang saking madian mandalo uning ditiang wentan makadi pengubangan lan balik kukul lantor aris ring utama mandalo wentan makadi meru tumpang kalih niko pelinggih ningi hido ratu Batara Lingsir. Haris wenten pelinggih mendaging patung Ganesha niko kawaos pelinggih Hido Ratu Megal. Ring kiwo wenten pelinggih penyimpanan linggih Siwokrano duwe. Haris kedengan ring sejeronin linggih penjenangan linggih Hido Ratu Batara Lingsir. Wenten penyiwian ring Pucak Resi. Haris ngelantur kedengan wenten haris pelinggih Ratu Nyoman. Ngelantur wenten Ratu Wayan. Haris ring Padmasana wenten pelinggih Ratu Nyoman Pengadangan. Ngelantur ke kiwo wenten linggih Mungah Arjo Maisa Sura Mardini kesarangan dalar Ganesha punika linggih Ida Ratu Kudus. Wenten naris kedengan nika wantah linggih pesimpangan ring Gunung Lingga. Naris ring mejantan sekadi lumbung nika linggih pesimpangan ring Gunung Sari. Ngelantur naris kedengan nika wenten pelinggih Bujango dalar melingih Trio Dasar Taksu. Ngelantur aris kedengan malih wenten ke pelingih penyimpanan Walang Sangit. Ngelantur wenten Riko Munggah Minokadi Lingga niko pelingih Trimurti Kebos Kadi Driki. Ngelantur wenten aris pelinggih Ratu Tukang. Ingian ring sejeronin linggih Ida Ratu Tukang munggah niko kekalih patung Durga
kawuwahan pat mangalayang arau nakadi wentan sekadi serpeh en batu-batu megalitik. Tahap renovasi atau pembugaran Pura Natar Cemeng ini sudah melewati 4 tahapan pembugaran, yaitu dimulai dari tahun 1987, dimulai dari pembangunan Balai Pelindung Cagar Budaya di tahun 1997, perbaikan kekerab di Utama Mandala di tahun 2018, renovasi 4 unit Balai Pelindung, dan yang terakhir di tahun 2019 renovasi 12 unit Balai Pelindung, serta dilanjutkan pembangunan Balai Gong, Pewaragan, Balai Pesantian, dan tembok penyengker di Madya Mandala. Dalam renovasi atau pemugaran ini, masyarakat beserta bendesa adat sepakat untuk tetap memelihara titik-titik kesucian pura dan melakukan rehab tanpa harus menghilangkan peninggalan-peninggalan yang ada. Nangin ini pemugaran Pura Natar Cemeng puniki dumun sedurung puniki wenten kekaryaan ing Balai Pelindung ingian arco-arco benda purbakala puniki wantah kegenahan ring pelataran kemanten malantaran pasewecan ide sang yang widiwaso ide batari sana moyogo iriki ring warso 1987 kakak wenten puniki pasewecan ide wan-wan saking pusat kawangun raris Balai Pelindung Benda Cagar Budaya ring sejeroning usaha ngelestarian inyan benda cagar budaya punika. Kaping kali ring warso 97 wenten puniki pemugaran renovasi kekerab sami Balai Pelindung Cagar Budaya. Ring warso 1999 wenten puniki napi wasani ke pelestarian puniki saking Balai Purbakala ning susaha mecikang ngelestarian benda-benda cagar budaya sane wenten iki napi wasani ke konservasi saking Balai Perlindungan Benda Cagar Budaya ke tahun 1999. Ring 1997 puniki mecikan kekerep sami wangunan perlindungan benda cagar budaya. Kasuwen-suwen puniki nyengaan ingian kawentenan Balai Pelindung Benda Cagar Budaya sampun akehan rusak puniki. Wenten aris wan-wan saking pemerintah melantaran BPCB Bali ring warso duang tali pelekudus 4 unit bangunan Balai Pelindung. Nyingakan kewentanan puniki sampun akehan sane rusak medu manah warga adat titiang pengempon Pura Natar Cemeng puniki jagi pacang mecikan. Sadurung ka mecikan puniki sampun akeh hidodane puniki sampun ngerincikan pikayut wenten sampun madano punio wenten puniki maturan kayu sayan-sayan semangat laris titiang dados pengurus puniki jagi pacang mecikang yogani doriki taler swecoy do sesudut wenten taler malih wan-wan 4 unit saking BPCB kawubuhan laris mangdar sami presida puput wubuhan titiang antu ngangi dana BKK ring tahun 2019 puniki puput sami yogani doriki kabecikan. Pengempon Pura Natar Cemeng ini terdiri dari desa adat Pinge yang berjumlah 164 pemaksan kepala keluarga dan penganjang dari Jero Gede Marga. Para pengempon ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, serta pelayanan terhadap masyarakat yang membedek ke Pura Natar Cemeng. Inyan pengempon Pura Natar Cemeng puniki kramo adat Pinge sane akehnya 164 kakak sake wanten taler wenten taler pemaksaan sane tiosan. Pujawali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di Pura Natar Cemeng ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu pujawali atau piodalan,
Berdasarkan perhitungan wewageran dan wuku, Pujawali di Pura Natar Cemang ini jatuh setiap Budi Wage Merakih yang nyajar selama 2 hari. Ini Pujawali, sane ring kayaan riki, niki nemonin ring sejeronin Budi Wage Merakih. Ini aci-aci sane memargi riki, seluwere mekadi Pujawali, ring tapi astana ring pengubangan duwe dalar mungah riko taman lan bebangkit ring bale pengodalan niko mungah taman gemal bebangkit ring suryo rauk medewa dewi suwa bau pucuk bau ring pelingih suang suang ring pelingih untang niko mungah daksino pejati keruntut nantuk suci agang ring pelingih tiosen ini pelingih undang niko mungah dak sino pejati meruntutan dalar menekadi suci alit pantah sapi niko ring lingih hidau ratu bagus sani wenten ring sengkaren niki wenten niko mungah sajang kurung ingih puniko wantah kuul pengangon lan rokok tios yang kini kau ring dingin ida ratu mekal dalar mengah sana ke paus menekan langseran menekadi pelanyaran lilit nasa kini kau dalar ring dingin ida ratu nyoman dalar dingin ida ratu wayan mengah menekadi taluh bekasam. Pura Natar Cemang memiliki beberapa keunikan, di antaranya berupa Linggayoni, Arca Ganesa 4 buah arca perwujudan, Patung Durga Mahisa Suramardini, Menhir, Palungan Batu, Lesung Batu, Patung Binatang Bawi Serenggi dan Macan Gading yang disimpan dengan rapi dan disungsung oleh masyarakat. Selain bukti otentik berupa peninggalan arca, di pura ini juga terungkap berbagai kejadian unik, di antaranya ketika dilaksanakan piodalan di pelinggir Ratu Bagus, ada aturan berupa sesajen, sejeng kurung, kuud pengangon, rokok kretek, dan korek. Terkait pada waktu piodalan biasanya dipasang pindekan atau baling-baling, kulkul atau kentongan kecil dan layangan di areal pura. Ring sejarahnya keunikan sana wentan niriki, arca-arca niriki niko mengah, hingga yoni, menawi wentan fragmen cani, wenten menekadi menhir, lesung batu, dalar menekadi palungan batu, ganesa menekadi patung durga. Dalar menekadi wenten ancangan ido, mekadi bawi serengi, macan putih, lan macan gading, sepunika. Wenten menekadi sekadi kesenangan ido, duanen peragayan tukang, wenten aris riko mangdane kejangkapin untuk ngewentan yang majang sekadi pindahkan, layangan, dan kentongan. Alit, bahasa penikau. Pura Natar Cemang ini merupakan pura penyungsungan umum sebagai tempat memuja ide Sang Hyang Widiwasa, memohon kesejahteraan umat dan keselamatan lahir batin. Pura Natar Cemang ini juga sering disebut sebagai Pura Arca Pratista atau pura yang menyimpan banyak arca-arca pralingga dewa. Besar harapan dari pengempon Pura Natar Cemang ini untuk menjaga warisan budaya yang memiliki nilai sangat penting, serta partisipasi dari seluruh umat Hindu yang berada di Bali maupun di luar untuk tetap menjaga sejarah kebudayaan yang adiluhung, agar dapat dipelihara dan dilestarikan dengan baik. Harapan di tiang puniki, nganyah kadi mangkin puniki ring desa adat pingi ingin perhatian pemerintah BPCB Bali sampun becik pisan ring sejeroning perhatiannya ring puro dan kayangan Natar Cemang puniki selanturnya ne tunas titiang ring pemerintah terkait bangdane sayasan becik perhatian wan-wannya ne nganin nindi kewentaran desa adat puniki ring sejeroning pendanaan puniki kari kirang pisan. Dumugi selanjutnya lebih diperhatikan.
mereka.